Dalam kes dana Yayasan Akal Budi membabitkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pula, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu tanda tangan pada 6 cek untuk membayar kad kredit dan kad charge miliknya adalah dicap bukannya ditanda tangan dengan tulisan tangan. Perkara itu dibangkitkan peguam bela Hisham Teh semasa pemeriksaan balas terhadap saksi ke-9 iaitu Naib Presiden Maybank bagi pengurusan penipuan dan pertikaian kad kredit Anop Singh Gul Zara Singh. Laporan yang ditandatangani ahli kimia Siti Nur Musliha Muhammad Noor dari Jabatan Kimia tidak dapat memberi pendapat tentang orang yang menandatangani cek itu. Saksi pendakwaan ke-10 iaitu Naib Presiden Kanan Kumpulan M-Bank Yoh Eng Leong pula mengesahkan yang Zahid dan isterinya mempunyai 4 kad kredit M-Bank dengan kesemuanya mempunyai had kredit gabungan RM250,000. Hampir 1.3 juta ringgit dibayar Zahid untuk 4 kad kreditnya antara Januari 2014 dan Januari 2016 termasuk membeli belah barangan mewah di Emirah Arab Bersatu, Amerika Syarikat dan Itali. Selain itu, Zahid dan isterinya turut menggunakan kad tersebut di Kuala Lumpur, United Kingdom, Korea Selatan, Ukraine, Australia, Hong Kong, Vietnam, Indonesia dan China. Ini termasuk lebih RM26,000 yang dibelanjakan di Burberry Asia Limited Hong Kong, RM9,500 di Louis Vuitton Stahil Kuala Lumpur dan lebih RM7,000 di Swarovski Melbourne dan lebih RM18,000 lagi di Louis Vuitton South Bank Australia. Antara Januari 2014 hingga Januari 2016, Zahid selaku pemegang utama kad telah membuat 37 pembayaran secara keseluruhan.